anda akan hasilkan dekorasi dengan flora. Okey. Baik, cikgu perkenalkan bahan-bahan yang kita akan gunakan. Boleh, silakan baik. Cikgu. Okey, baik. Yang pertama, kita akan gunakan penyembur cat. Baik. Okey, kemudian gam perekat panas. Okey, gam serbaguna. Baiklah. Gunting. Gunting. Okey, lidi. Lidi. Okey. Ini kita panggil kertas cermin. Kertas cermin. Ha, sebab dia berkilat di depan, ya, cikgu. Ha, dia macam boleh nampak macam cermin sikit, kan? Okey. Okay. Jadi, itu bahan-bahannya. Okay. Baiklah. Bahan-bahan ini pun mudah juga didapati, cikgu. Ya. Yeah. Okay. Baik, mari kita mulakan, Mira. Jom, cikgu. Okay. Yang pertama, kertas cermin ini kita akan bahagikan kepada tiga saiz. Saiz yang besar, sederhana dan juga yang kecil. Okey. Baik, di sini kita ada tiga saiz, besar, kecil, sederhana dan juga yang kecil. Jadi, kita akan potong dahulu bentuk ini mengikut bentuk daun. Okey. Baik. Jadi ini untuk Mira. Satu untuk Mira yang bersaiz besar ni. Saiz besar. Dan juga yang bahagian kecil ini. Okey, Mira akan potong dua ini, cikgu akan potong yang untuk sederhana. Boleh, cikgu. Okay. Dan untuk cara pemotongannya, bagaimana tu cikgu Indah? Cara pemotongannya ialah okey, bila kita lipat dua, okey, kita akan buat bentuk daun. Okey, sama ada murid-murid boleh lukis dahulu ataupun kalau kita buat bentuk daun terus pun boleh. Okey. Jadi kita potong bahagian tangkainya. Baiklah. Kemudian bawa ke tepi. Okey, dapat bentuk yang bahagian bawah. Okey. Kemudian kita potong yang bahagian atas. Potong pula bahagian atas, ya. Okey, bahagian atas. Jadi ingat, yang ini kita buat tajam sahaja. Sharp macam tu saja. Dia ada bucu seperti bersudut macam tu. Yeah. Okey. Apabila siap, kita akan potong daripada atas secara menyerong. Okey, secara menyerong. Okey, seperti ini. Okey. Kalau boleh biar dia nipis sikit. So dia punya daunnya tu nampak lebih cantiklah. Ya. Yeah. Okey. Okey, dari atas ya cikgu, yeah, dari atas macam ni. Okey. Kita menyerongkan dia. Tapi nak panjang dia berapa, panjang cikgu? Dia jangan jangan sampai putuslah. Okey. Baiklah. Kita tinggalkan bahagian tengah dia tu, kan. Okey. Ingat ya kawan-kawan di rumah, apabila menggunakan gunting, dia minta untuk sentiasa berhati-hati kerana tajam cikgu, dan kertas ni pun agak tajam juga kan cikgu, kerana dia keras. Betul. Okey. Selain daripada kertas ni, murid-murid juga boleh guna manila kad. Kemudian guna kertas lukisan pun boleh. Oh, boleh juga cikgu. Boleh. Kerana kalau kata kita nak guna kertas lukisan, kita nak sembur cat lah katakan. Bila kita sembur cat tu, nanti dia akan jadi lebih keras. Baiklah. Dan cikgu, ini kalau Mira menggunakan gunting. Kalaulah Mira ingin menggunakan pisau, boleh juga ke cikgu, atau kemasannya sedikit kurang atau bagaimana? Kalau pendapat cikgu, eloklah guna gunting, sebab bila guna pisau bahaya satu. Satu lagi kurang kemaslah sebab kita nak tarik dia, kan. Okey. Macam tadi, cikgu tunjukkan tadi, kita potong daripada atas. Bila hampir-hampir nak ke bawah ni, kita akan buang sedikit ruangan ini. Contoh, cikgu buat sekejap. Okey, cikgu buang ruangan yang sini. Okey, jadi cikgu teruskan potong yang bahagian bawah. Bawah pula. Okey. Nampaknya Mira punya macam dah siap cikgu. Tapi kalau nak tengok bandingkan dengan cikgu punya, pasti cikgu punya lebih kemas. Saya budak baru belajar. Boleh ke cikgu? Jadi. Okey, ini Mira punya. Kalau dah siap ni cikgu, langkah seterusnya. Okey, yang ini yang dah siap ya. Ini contoh satu yang dah siap. Okey. Okey, yang ini yang Mira punya saiz yang besar, cikgu punya yang saiz yang sederhana. Okey, ada lagi satu yang saiz kecil, betul? Betul cikgu. Okey, Mira potong. Okey, boleh cikgu. Okey. Baiklah, sambil-sambil Mira potong ni cikgu, apa pula langkah seterusnya? Okey. Langkah seterusnya, sambil Mira potong tu, cikgu akan buatkan frame dia. Okey, kita akan buat frame dia dahulu.
Boleh. Untuk buat frame-nya, apa macam mana pula cara cikgu? Okey, untuk buat frame, kita akan guna lidi. Okey, kalau kita selalu kita perasan, lidi yang di, kita selalu guna sate tu dia lebih kecil, betul? Betul. Ah, okey. Jika kita beli di kedai-kedai jual bunga, craft, dia ada lidi yang lebih tebal macam ni. Jadi cikgu akan gunakan lidi yang tebal ni. Okey, cikgu akan gabungkan dua lidi ini. Baiklah. Untuk bahagian sebelah kiri, sebelah kanan, atas dan juga bawah. Okey. Baik, ini ada satu yang cikgu dah siap buat. Okey, yang ini yang cikgu dah gam dia. Okey, jadi kita akan susun dia terus. Okey, baik. Susun kiri, kanan, atas, dan juga dan di bawah. Dan juga bahagian yang di bawah. Okey. Tapi kita kena lihat juga jika murid-murid buat di rumah, saiz yang kita hasilkan ini, corak ini pastikan dia muatlah. Jangan nanti kita bubur dia tak berapa muat, kan? Ya, okey. Selepas itu, murid akan potong lidi ini mengikut tiga saiz, yang lebih panjang, yang sederhana dan juga yang pendek. Okey. Baik, jadi kita akan susun dia. Okay. Yang sederhana dan juga ada yang pendek. Ini yang sederhana. Baik. Dan juga yang pendek yang Mira yang potong pendek tadi. Ada okey yang ni. Yang comel ni. Okey, cikgu. Okey. Baik. Jadi kita akan gam dia. Okey. Guna perekat ni. Menggunakan gam perekat panas. Kalau Mira tengok kat sini cikgu, frame yang cikgu hasilkan menggunakan dua batang lidi. Betul. Yang cikgu telah cantumkan gam sekali. Kenapa kena guna dua, cikgu? Untuk dia lebih kukuh. Dan dia tebal. Okey. Dia bila dia dua, dia lebih kukuh. Ya. Kalau untuk hasil dekorasi hiasan dinding yang kita lakukan sekarang ni, kan cikgu, apa pula bahasa seni visual yang terhasil daripada karya ni? Pertama, kalau kita lihat tadi, kita ada tiga saiz, betul? Betul. Jadi di situ kita ada kepelbagaian dari segi saiznya. Kemudian dia ada susunannya tu tersusun. Yeah. Apabila susunan dia tersusun, dia lebih harmoni. Baiklah. Maksudnya ada bentuk saiz dan juga keharmonian di situ. Ya, betul. Okey, nampaknya kita punya bingkai kita dah siap dah. Okey, boleh cikgu tunjuk karya yang hasilnya bagaimana? Contoh kalau yang dah kering nanti. Okey, bila dia dah kering, kita akan sembur dia menggunakan semburan cat tadi. Okey, yang ni cikgu bawakan yang cikgu dah siap dengan semburan cat. Jadi, cikgu memilih warna silver kelabu macam ni. Dia jadi bila kita tengok lama macam besi pun ada. Betul. Kan? Jadi bila siap ini, kita akan tampalkan dia dengan daun yang kita dah buat tadi. Yang kita dah gunting tadi, kan cikgu? Kita dah gunting tadi. Okey. Baik. Tampal sekejap. Baik. Okey. Baik, cikgu. Okey. Okay. Kalau di sebelah sana kita nampak karya yang cikgu dah siap, kan? Nampak cantiknya tu, cikgu. Itu dah jadi warna, ada campuran warna dekat situ. Kalau campuran warna tu, cikgu menggunakan semburan cat juga atau bagaimana? Betul. Yang bahagian hitam itu kita gunakan semburan warna hitam. Dan kemudian kertas itu kita gunakan yang dah siap berwarna dengan gold.